Amin dulu ini. Oh, nyampe. Hei! Aduh, pingsan aku segini. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali ke channel ini. Syukur kalian semua yang sentiasa bantu, support, dukung us juga channel ini. Jutaan terima kasih yang ucapkan. Okay, kepada yang baru, jangan lupa bantu dengan tekan butang subscribe. Press subscribe itu gratis aja, geng. Okay, seperti biasa, saya doakan kepada sesiapa sahaja yang menonton video us kali ini agar dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, diberikan kebahagiaan yang luar biasa dan sentiasa terpelihara insyaAllah selamanya. Amin. Okeylah, hari ni ya, hari ni us nak react satu lagi video yang kangen us, terlalu kangen sangat untuk video react video daripada satu-satunya Ronan Sefu Goban. Okay, ramai juga kalian-kalian telah pun request untuk us react kembali ataupun tengok sekali lagi video daripada Ronan Sefu Goban ini ya. Nak tahu gimana kali ini, apa judulnya? Yuk ikut us react. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk bantu subscribe channel Ronan Sefu Goban. Okey, sudah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Lemar kamu ke rumahmu. Masya Allah, suka sekali lagu ni. Pada orang tuamu, lamar kamu ke rumah. Aduh. Hamte ya benahi nenehi syekite te ya benah. Kala jom damiye. Lagu apa ni? Hamte abnahi nahi syakta. Lagu Hindustan. Dah kenapa? Kala jom damiye. Ah, enakan banget ya Allah. Ya Allah. Izin duduk sini boleh kan? Iya. Ya boleh ya, masa enggak boleh. Saya dong. Terserah. Ayo, saya dong. Josh Bayadai. Bayadai Josh. Nama kafe itulah. Josh Brother. Ya Allah, pengen banget punya kafe kayak gini ya Allah. Semoga aja tercapai impian aku ya Allah. Amin. Ya udah. Hasilnya amin ya. Mending amin dulu deh. Di Josh Bayadai ya. Ngamen dulu dah. Wah. Amin dulu deh. Mari soundbox amin lagi. Soundbox lagi. Soundbox. Waiting for a connection. Connected. Connected kita. Ngamen dulu ini. Oh, ngamen. Woi. Aduh, pingsan aku segini. Iya. Mantap pisan. Musiknya macam. Deng deng. Potong bebek angca-angca di kuali. Nona minta danca, danca yang makan. Cek ke kanan. Ya 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 ya. Amboi. Potong ke kiri, cek ke kanan. Ya 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 ya. Ceweknya lagi, aduh ngapain. Pocong bebek anca, anca di kuai. Nona minta danca, danca di makai. Ceyong ke Jepang, ceyong ke kiri. Ya 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 ya. Udah keganggu banget. Ya ya. Ke kanan, ceyong ke depan. Ya 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 ya. Confident level dia bukan main ya. Ayo, asyik banget. Yos, yos, yos. Kak, bayang-bayang kak, ayo kak. Nyanyi kak, bayang-bayang. Nyanyi bareng-bareng, gimana? Ayo, bayang-bayang. Wah, mantep pisan. Wuuu. Ya Allah.
SBS bukan kat situ tau. Mbak, kenapa nggak ikutan nyanyi mbak? Kau nutupin hidung begitu sih mbak? Oh, telinga. Oh, telinga. Kenapa nutupin telinga itu? Saking mbak hidungnya ya? Ini gak enak telinganya ya? Gak enak, iya. Woi, aduh. Mantep deh ya pokoknya mah. Ya mantep. Pokoknya mantep aja. Enakan bisan. Udah stres mbaknya. Jatuh bangun aku di duamu. Memanjangmu. Bangun lagi, tidur lagi, makan lagi, tidur lagi. Wow. Lagi boleh. Ayo, kalangan Yonan. Aku punya kayangan sendiri ya. Ya. Cuman beda nada. Kayangan orang cuman dibedain nadanya. Emang enak nada begini mah. Cicako diam. Ya. Datang seekor jomblo. Hop. Ya, ayo cendian. Ayo. Aduh. Hmm. Pusing kepalanya. Enak banget emang kalau begitu. Kak, tapi enak gak sih suara aku ini? Kalau enggak gimana? Gini enaknya, enakin kan? Syahdu kan? Sok yang tapi di rumah aja lanjutnya. Aduh. Enggak enak. Nih, telepon teman aku dulu nih ya. Oh, telepon teman pula. Ayo, assalamualaikum Kang Awa. Kang Awa. Kang Awa udah nyampe Lombok. Oh, ya udah Kang Awa. Kang Awa yang betah di sana Kang Awa ya. Hati-hati ya Kang Awa. Jaga iman, jaga imun Kang Awa. Astagfirullahaladzim. Di belakang cewek. Lagi selfie-selfie. Tuh, lagi BBM-an Kang Awa. Bolak-balik menu. Ayo, santai banget nih Kang Awa nih. Iya Kang Awa nih. Di belakang cewek jomblo nih. Mbak, jomblo kan? Intian kan jomblo kan? Oh iya katanya Kang Awa nih pendennya kan Kang Awa. Jomblo iya. Entah Kang Awa balik ke Lombok mau ke rumah dia kan? Iya udah Kang Awa. Iya ditunggu tadi diantar sama Yonan. Iya nih. Teh di mana rumahnya Teh? Di mana rumahnya nih? Mau teman saya mau lama Teh Teh. Di mana rumahnya? Biang. Ngomong. Biang. Oh di Jawa katanya Kang Awa. Oke Kang Awa entah diantar di Jawa. Jawa kan? Jawa. Ay, iya emang di Jawa beneran. Kang Awa tuh, Kang Awa tuh. Iya, Kang Awa. Iya. Kita jantuin rumahnya ya. Siap. Mbak. Nih, mau ngomong sama temen aku nih. Ngomong sebentar. Nggak mau, nih diambil. Kang Awa, mau ngobrol sama Kang Awa. Tapi nggak boleh sama saya, Kang Awa. Kang Awa kan udah punya Neng Ayu, Kang Awa. Masih mau lagi sama cewek lagi sih. Jangan ya, Kang Awa. Harus setia. Iya, Kang Awa ya. Harus setia ya. Oke? Siap Kang Awa. Siap. Oke, hati ya jam berapa. Hati ya. Siap Kang Awa. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kang Awa betah di Lombok kayaknya nih. Halo. Tuit. Wow, Jaka, Kang Awa. Mana si Jaka? Saya tinggal sendirian di Banten, Kang Awa, Jaka. Aduh. Ya udah ya, coba mending sekali lagi aja ya. Ya udah, coba sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alamak, sebab aja. Thank you.
Kenapa enggak? Kenapa? Yes, gitu sih. Kenapa enggak dari tadi baik aja sih? Jangan sombong begitu. Enggak sombong, emang tadi tuh agak ganggu aja. Kalau ini kan enak dengernya. Oh, gitu ya. Ya. Tapi izin sekali lagi enggak apa-apa ya? Boleh. Iya. Enggak apa-apa. Iya. Oke. Potong ke? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Tadi udah bikin mood aku jadi baik. Ternyata memang bad mood banget karena ngedengerin suara yang gak jelas ya. Terus? Ini buat si masnya. Masya Allah, nanti, Allah. Jadi semangat lagi buat selamatannya ya. Masya Allah. Terima ya. Kasih ya Mbak. Masya Allah. Banyak sekali duitnya. Alhamdulillah. Mbak, ini beneran buat saya Mbak? Iya. Serius? Serius. Makasih banyak ya. Ini suaranya bagus banget. Emang awalnya bikin beda. Iya, ini kebanyakan loh. Gak apa-apa. Ikhlas. Biar lebih semangat lagi selamatannya. Bagi dua aja itu sama Mbak deh. Gak apa-apa, udah. Bagi dua. Serius? Iya. Makasih ya Mbak. Alhamdulillah, rezeki nomplok buat nikah ya Allah. Ada aja rezeki buat nikah ya. Ada aja ya. Makasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Tapi ngobrol-ngobrol di situ boleh nggak sih? Nggak apa-apa. Serius? Ya udah deh, kalau nggak apa-apa. Gaskeun. Aduh. Kok kamu baik banget sih nggak sih? Nggak kebanyakan ini. Kasih banyak. Cukup. Iya udah enggak apa-apa. Emang mau ditambahin kalau bilang saya bilang enggak cukup. Ya enggak apa-apa sih, itu udah cukup kan? Cukup banget. Aduh. Yuk. Ya udah, boleh kenalan? Boleh. Siapa namanya? Imei. Kirain Imai. Imei. Kirain Imas. Imas itu apa? Masya Allah. Saya Dianu namanya. Dianu. Ada nama panjangnya? Apa tuh? Dianugerahkan Tuhan buat jagain kamu gitu. Ku terbangun lagi. Aduh. Di antara ya. Sepi hanya pikir. Saja. Dari mana? Saya aslinya sih dari Jawa. Enggak sih, sini merantau aja gitu. Enggak punya saudara di sini. Oh, ini sama diri. Enggak mau tahu siapa jawaban. Siapa yang tahu di mana? Jawaban dari setiap doamu gitu. Hujan kini sering tak kunjung turun. Jawaban dari setiap doamu. Ada artinya ya setiap saya yang keluarkan. Ada kepanjangannya. Kamu Imei orang mana sih Imei? Si, oh, Paneglang. Iya. Nah, cantik orang Paneglang ya. Aduh, alhamdulillah. Cewek, cantik. Cewek, cantik. Imei berapa sih usianya? Aku masih 21. 21? Iya. Sama sih sama aku, Imei. Masa 21 juga? Iya. Kirain di atas ini. Tua gitu maksudnya. Iya. Teman-teman ada kumis, ada jenggotnya gitu. Iya. Cowok kalau udah ada kumis jenggotnya lebih tua. Oh, lebih gitu tua. Enggak. Udah banget. Oh, gitu. Heeh. Emang berapa umurnya? Sama, 21. 21 juga. Cuman aku tuh enggak mau sumuran sama kamu. Kenapa? Maunya sumur hidup gitu. Rindu hujan basahi aku. Baik enggak usah jawab deh ya. Gimana? Ya. Emang tadi kedatangan saya kesel banget ini. Iya, kesel banget. Udah kan nungguin di sini sendiri. Emang lagi pengen ke kafe aja gitu sendiri biar kenapa tiba-tiba ada orang yang nyanyi gak jelas kayak gitu. Pasti kenapa juga harus diterima gitu di kafe ini orang kayak gini tuh. Gitu. Emang kayak agak bad mood aja gitu. Bad mood aja ya. Freak aja ya. Bad mood. Kalau minta penilaian suara yang pertama tuh 1 sampai 10 berapa? Pas nyanyinya gitu. Susah banget ini. Dia potong ke video nih. Satu kalau suara yang kedua. Yang kedua itu bagus banget sih. Berapa itu ya? Berapa itu ya? Aduh. Iya,
soalnya emang bikin adem aja gitu. Nyaman aja. Enak gitu. Bikin adem. Nyaman gitu ya. Jarang-jarang ya di kafe ada yang selawatan gitu ya. Jarang-jarang banget. Iya. Ya mungkin ini pangeran turun dari langit diciptakan untuk selawatan di samping bidadarinya gitu. Oh. Dan aku juga punya lagu tersendiri loh. Apa tuh? Jadi sengaja saya ciptakan lagu itu biar dibawain di samping kamu gitu. Oh, yang tadi tuh lagu sendiri? Bukan, ada lagu sendiri. Tapi boleh enggak bawain? Boleh. Tadi siapa namanya? Ime ya. Bayonku an. Oh, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu, tolong jangan. Ya, serius ya. Lamar kamu ke rumahmu minta restu pada orang tuamu. Lamar Ime ke rumah Ime minta restu ayah ibu Ime. Jangan menu dan jangan ragu, pilih aku untuk jadi imammu. I do. Mau Ime dilamar sama? Gak tau sih. Tapi enak suaranya loh. Nah, didengar. Itu judulnya Lamar Kamu. Ada. Oh gitu. Tuhan ciptakan. Yang ini yang awalnya. Berpasang-pasangan dalam ikatan cinta sucinya. Ku inginkanmu dalam keridoannya. Untuk jadikan kau bagian ibadahku di dalam doa sujudku, ku sebut namamu banget ya kan? Itu lagunya. Bagus enggak sih? Lagu sendiri. Iya, cerita sih. Bagus enggak sih? Ini penyanyi sebenarnya atau gimana? Enggak sih, pengamen aja. Kan udah disawer tadi. Iya, tapi enggak pengamen juga. Karena apresiasi. Udah disawer tadi. Karena apresiasi. Kamu, oh, Masya Allah. Baik banget, banyak banget loh ini uangnya. Kebanyakan loh. Lagi bikin lagu. Oh, makasih ya. Ini sangat berpengaruh banget bagi kehidupan aku uang segini. Iya. Alhamdulillah. Kasih ya. Nah, terus abis apa ya? Nggak tahu abis apa ya. Jadi Ime punten, sebenarnya kan saya kan aslinya kan mau ngisi acara solawat gitu Ime. Oh gitu. Iya. Jadi saya itu sebenarnya ngisi acara solawat ini buat ngisi acara solawat di Cadasari sana di Pandeglang. Oh iya. Iya. Jadi saya ini mau ngisi acara solawat di acara PHBI begitu. Kira-kira cocok nggak sih? Cocok banget. Jadi saya itu lagi ngetes mental aja sama cewek-cewek lagi nongkrong. Oh, gitu. Sih, lagi ngetes. Iya, gimana sih perasaannya dengan cewek milenial zaman sekarang dengerin solawat? Cewek gitu. Milenial. Enak, adem. Adem. Bukan berarti harus dengerin musik pop aja. Iya. Kan ini jarang banget. Iya. Unik gitu. Oh, iya unik. Iya, dengerin solawat ini di kafe ya sama orang yang langsung gitu. Biasanya dari sound gitu ya. Biasanya dari sound. Cocok ya? Cocok plus. Nah, cocok terus banget. Abis ngisi acara solawat gitu, beberapa hari kemudian, selang 7 hari lagi, saya itu mau ikut lomba musabaqah tilawatil Quran. Jadi saya izin, boleh nggak kalau saya ngaji di samping Imei? Punten Imei agamanya Islam kan ya? Islam, tapi nggak apa-apa nih, aku nggak pakai. Nggak apa-apa, nggak masalah. Okay. Ya nggak apa ya? Boleh. Apa surat favorit Imei? Tak siapa tahu ada yang tahu. Ada yang seneng apa siapa tahu surat favorit Imei apa gitu? Siapa tahu saya bisa bawain gitu. Yang mau dibawain di sana aja. Oh boleh, boleh. Buka Qurannya boleh ya? Boleh. Karena nggak hafal. Boleh ya? Oke, itu kira-kira kapan ya? Apanya kapan? Acaranya. Nanti buat
ntar acaranya tanggal 7 April. Oh gitu. Iya. Boleh. Nanti datang ke sana. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. Kira-kira cocok gak sih kalau buat ikut lomba sabar kata? Cocok dong. Cocok dong. Kalau buat jadi imam kamu cocok gak ya? Itu gimana orang tuh ya? Nanti kalau misalnya daftar sama orang tuh kayaknya. Oh, kalau oke deh. Oh, kalau saya datang ke orang tua kamu, kamu siap-siap aja boleh-boleh aja gitu. Iya. Iya. Karena itu tergantung dari orang tua, tapi kalau yang kayak tapi kan kamu yang ngejalanin walaupun saya izin ke orang tua. Iya sih, ya tapi kan gimana orang tua juga. Tapi kamu mau enggak? Kalau kayak gini sih mau. Ayo sekarang aja. Ya soalnya ayo. Bagus, jadi enak aja. Udah ayo sekarang aja ke mama, yuk. Oh, enggak. Aduh. Bagus ya. Masuk kriteria ya. Aduh. Kamu gak cium-cium dari tadi, gak cium bau amis? Amis apa tuh? Enggak, gak cium kamu. Amisyu maksudnya. Aduh, boleh ya? Aduh. Ingin rasa amisyu. Bau amis, nah amisyu. Untuk melepaskan rasa. Ini sering nonton Indosiar gak sih? Indosiar, tapi jarang sih. Pernah sekali. Tapi saya mau bawain lagu Indosiar, boleh? Apa tuh? Tapi boleh gak dulu? Boleh, tapi jangan yang kayak pertama ya? Enggak dong. Cintai Imei karena Allah, sayangi Imei karena Allah, kasihi Imei karena Allah, sayangi Imei karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta hanya Allah Sang Maha Cinta. Cintai Imei karena Allah, sayangi Imei karena Allah. Masya Allah, Shani tak cai, aduh Imei. Ya tahu kok lagu itu, pernah dengar? Pernah dengar ya. Cuma diganti ujungnya Imei. Yes, tapi sweet gak sih lagu itu? Ngena gak sih? Iya. Ngena ya? Ngena banget. Ngena banget. Ini Imei di Pandeglang di mana sih rumahnya? Sesuai dari sini. Dari mana sih? Di dekat alun-alun. Oh, dekat alun-alun. Gampang lah, dekat sini doang. Iya, dekat doang kok. Oke deh, ntar saya kalau kapan-kapan, kalau Allah panjangkan umur saya, Allah panjangkan umur kamu, kalau jodoh enggak kemana ya? Iya. Paling diambil teman. Hitung dong. Kan gitu kalau jodoh kan. Jodoh itu jadi gini. Jadi perihal jodoh itu ya kalau gak ngundang ya undangan gitu. Iya betul. Iya gak sih? Betul gak sih? Kalau gak ijab kabul ya nonton ijab kabul gitu. Iya betul.
kalau nggak ngelamar sekarang, ya kapan lagi? Kita damar orang duluan gitu loh. Ya, ya. Aduh, boleh aja. Aduh. Jangan sampai terlambat. Iya, jangan sampai terlambat. Aku juga nggak mau terlambat untuk mencintai kamu gitu. Jangan sampai terlambat, kata. Aduh, tapi Imei, saya meminta maaf banget ke Imei. Kenapa? Sebenarnya saya dari tadi nyanyi-nyanyi gak jelas, terus sholawatan, terus ngaji di samping Imei, terus gombalin Imei. Sebenarnya dari awal sampai sekarang aku itu udah jatuh cinta banget sama Imei. Bercanda, bercanda, bercanda. Jadi sebenarnya dari awal sampai sekarang dari tadi itu ada kamera yang record kita gitu loh. Jadi saya ini lagi bikin sosial eksperimen, konten prank sholawat buat di YouTube gitu Imei. Oh iya. Sering oh, nonton iya, gak sih? Aku tadi awal emang bad mood banget. Ah, malah bad mood. Tapi enggak ngeh kalau lagi di prank, enggak sama sekali. Ini nggak sadar dari kamera, enggak. Hah? Enggak. Tuh di pojok kelihatan gitu, pojok tuh. Oh. Ah. Aduh. Jadi dia pula minta maaf. Semua yang kita bicarakan tuh dari kau di kamera itu gitu, Ime. Izin di upload boleh ya? Boleh. Ime nggak menuntut apapun itu. Aku cuma menuntut saya harus jadi suami Ime gitu, enggak? Oh, enggak. Enggak. Ntar jodoh mau kemana ya? Iya. Paling kemana-mana. Aduh. Tapi itu enggak apa-apa awalnya. Enggak apa-apa dong. Okay. Ini serius, ini kan lagi di prank. Ini saya kembaliin lagi ya. Apa? Gitu. Nih, kembaliin lagi ya. Makasih ya. Enggak apa-apa, mau terima aja. Oh, mau terima. Diterima. Iya, soalnya tadi emang bagus juga sih. Serius? Nama soalnya pula. Alhamdulillah. Kasih Ime ya. Baik banget sih Ime. Ime punya Instagram enggak? Ada. Apa nama Instagram Ime? Namanya Ime Triana. Rezeki kan. Oh, insyaallah. Saya follow ya. Tapi saya nggak minta follow back. Imei Triana. Nggak apa-apa kan kita nggak kenal sekarang. Nggak kok, nggak minta follow back. Mintanya love back. Iya. Love back. Nggak mau. Nggak mau banget ya. Aduh, jadi biasanya yang kena korban prank saya itu, Imei sebutin ke teman-teman semuanya, bilang kayak gini, sayang, semangat ya cari uangnya buat halalin aku nanti. Dengan tatapan mesra, semesra mungkin. Kayak gini. Kayak gini, sayang, semangat ya cari uangnya buat halalin aku nanti gitu. Oke, okay, buat subscriber ya, gak apa-apa ya. Nanti. Sekarang lah. Satu, sayang, semangat sayang. Ya. Bentar. Ayo gimana tadi sayang, semangat ya untuk cari. Semangat ya cari uangnya buat halalin aku nanti. Oke. Okay. One, two, three. Sayang, semangat ya cari uangnya buat halalin aku nanti. Aduh keren Imei. Jauh dulu dong. Aduh Imei. Makasih udah menghibur tadi. Imei, saya di belakang aja ya. Oke. Apa di sini aja duduknya? Enggak apa sih, senyamannya aja, saya juga sendiri kok. Enggak apa-apa. Apa ntar aja duduk di pelaminan sama Imei gitu. Cina kecana. Au au. Ha, tadi betapa prank selawat oleh Ronan Safugoban yang jadi favorite us juga. Suka sekali Ronan Safugoban punya konten kayak gini kerana kontennya ada yang lucu-lucu, ada yang santai-santai dan paling penting ada selawat. Tapi as pelik dan as rasa macam gimana ya untuk kali ini enggak ada selawatnya. Mungkin video ini terlalu panjang jadi disingkatkan atau dipendekkan videonya. Tapi enggak apa-apa, nanti saya akan buat lagi video reaction untuk Ronan Safugoban yang ada selawatannya. Okay, ini suka sekali sebab kata apa, orang yang di-prank tadi, mbak yang di-prank tadi, waduh baik sekali. Bagi jutaan, saya rasa macam banyak juga duit kan yang diberikan kepada Ronan Safugoban tadi. Itulah berkat selawat, berkat memberikan kegembiraan kepada mbak ini sehingga diberikan kata apa, disawir dengan jutaan rupiah macam tu kan, rezeki dia lah. Okeylah, sampai ke sini dulu video reaction us untuk kali ini. Bagi kalian yang suka, jangan lupa tinggalkan komen. Okey, yang nonton sampai habis juga, jutaan terima kasih saya ucapkan. Yang baru jangan lupa bantu dan tekan butang subscribe, like, komen dan share juga video ini. Sampai kita ketemu lagi insyaAllah di lain video. Assalamualaikum semuanya. Bye.